ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين ما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, diberikannya waktu luang kita bisa sama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka yang mulia, yaitu mempelajari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, istri beliau, para sahabat beliau serta umatnya yang selalu mengikuti dan membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir, termasuk bagian orang-orang yang mengikuti dan membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mulia di kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan orang yang mulia di kalangan perempuan adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sebelum kita masuk pembahasan insyaallah sampai yaitu pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengulang sedikit tentang ya perjanjian fudul atau sumpah fudul, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan begitu luar biasanya orang-orang Arab waktu itu. Biasanya mereka dalam kondisi jahiliyah, yaitu senang perang, senang cekcok, senang tawuran. Namun pada waktu fudul mereka bersatu demi hal yang dulu itu dianggap sepele, yaitu ada seorang yang membeli barang dari seorang pedagang dan tidak mau membayar dan lalu mengadu ke salah satu kabilah, maka kabilah-kabilah yang lain membela. Dan hal ini diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah menjadi nabi, sudah diutus menjadi nabi. Beliau menyampaikan bahwasanya kalau seandainya ya saya suruh bersaksi dari apa yang harusnya aku bersaksi dan lebih aku sukai dari onta merah, yaitu kecuali dari sumpah fudul atau perjanjian fudul tersebut. Karena apa? Kata beliau, saya melihat benar-benar orang jujur, tidak ada mencari ya kenikmatan dunia di situ. Dan inilah hakikatnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kebenaran manakala dibela maka orang-orang yang tadinya takut itu akan berani. Tadi saat ya semua orang itu takut, ya sudah ya,
gantilah kain kafan. Jangan menggunakan baju-baju kita. Karena sesungguhnya tidaklah tegak hari kiamat kecuali nahi mungkar itu ditinggalkan. Jadi selama ada nahi mungkar, insya Allah belum terjadi hari kiamat. Tapi di saat ada saudara kita yang terdolimi, kita tahu dia tidak salah, kita diam, kita hanya mencari aman daripada mencari iman, maka kita telah menambahkan atau mempercepat hari kiamat tersebut. Bukan hanya yang pernah kita sampaikan bahwasanya munculnya banyak pasar, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dari laki-laki, bukan hanya itu. Yaitu apa? Munculnya cuek. Tidak muncul empati. Terlebih apa? Sesama kaum muslimin. Ya. Bukan urusan saya. Sesungguhnya hal itu adalah bagian dari ya tanda akan tegaknya hari kiamat. Yang selanjutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hayatul amali. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bekerja, menunjukkan bahwasanya ya seorang nabi juga bekerja. Dan tidaklah nabi itu diutus, seorang nabi diutus kecuali mereka mengembalakan kambing. Ma min nabiyyin illa waro'aha. Tidaklah seorang nabi pun diutus kecuali sebelumnya dia itu apa? Pernah mengembalakan kambing. Dan tidak pernah disebutkan bahwasanya, "Woi, nabi, mantan pengembala kambing." Tidak pernah. Zaman kita sekarang ya, ada orang yang belajar lebih baik disampaikan apa? Ah, dia itu hanya mantan ini. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya apa? Bersyukur yang ada malah dapat dosa karena nyinyir. Ya. Ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau pulang dari Mekah menuju keluarganya, maka beliau ya salah satu kerjaannya mengembala kambing. Dan beliau diupah, dikasih upah ya minal qirarit. Apa itu? Au thuluthus saman. Kalau zaman sekarang asyrata rialatin. 10 rial. Jadi bayaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalakan kambing 10 rial. Sekarang 1 rial kurang lebih 4.000. Mungkin sekarang jamaah haji banyak jadi naik. Ya, karena apa? Kebutuhan rialnya lebih tinggi. Ya, kita ambil 4.000 lah. Ya, 4.000 kali 10 berapa? 40.000. Itu sehari apa sebulan? Sebulan. Bukan sehari. Bayangkan ikhwah. Ya. Namun beliau tidak mengeluh. Beliau tidak ya menggerutu. Tidak gersulo. Itulah hakikatnya manisnya iman. Ikhlas itu tidak bisa nampak. Seperti ini, ya. Teh manis tidak nampak gulanya, tapi kalau diminum terasa manis. Itulah hakikatnya keikhlasan. Ya. Seorang manakala dirinya itu apa? Mengatakan ikhlas, hakikatnya dia enggak ikhlas. Karena apa? Ikhlas itu amal hati, bukan amal lisan. Yakin demi Allah saya ikhlas. Enggak usah disebut. Ya, enggak usah disebut. Dan beliau terkenal sebagai ya wa urifa sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi bi ghayatil amanati wasidqi wal ifaf. Beliau dalam muamalah bahkan sampai musuh-musuh
yang nantinya memusuhi beliau di saat sudah menjadi nabi, itu tidak pernah menyaksikan bahwasanya nabi itu tukang bohong, tidak pernah. Ya. Yang pernah kita sampaikan sebelumnya, mereka para pedagang Quraisy di saat mau pergi ke Syam, ya, mereka tidak akan percaya dengan sesama mereka. Yang ada ialah mereka mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena terkenal amanah, terkenal jujur. Dan saya ulangi sedikit, kenapa Ali bin Abi Thalib di saat, ya, di saat menjelangnya, ya, mau hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib menggantikan tidur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang-orang Quraisy belum pulang dari dagang, ya, dari Syam belum pulang mereka. Barang-barangnya ada di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun orang-orang Syiah, ya, mereka dijadikan dalil peristiwa ini bahwasanya Ali itu luar biasa. Sampai-sampai na'udzubillah min dzalik mereka mengatakan Muhammad menunjukkan kecemenannya. Itu tidak benar, salah. Ya. Yang benar ialah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saja meninggalkan, ya, rumahnya dalam kondisi tidak ada yang menjaga, tapi beliau tidak mau seperti itu. Dipanggillah Ali untuk menggantikan, ya, di tempat tidur beliau. Namun tujuannya ialah karena barang-barang orang Quraisy yang ditinggal dagang belum diambil. Bayangkan, ikhwan, kalau kita mungkin kondisi kita seperti itu, dititipin barang tapi diserang, halal ini rampasan perang ini, ghanimah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, minta Ali untuk menggantikan agar apa? Agar dikembalikan dulu, baru silahkan hijrah. Ya, luar biasa. Nyawa menjadi taruhannya demi apa? Demi, ya, amanahnya tertunaikan. Dan Ana juga pernah menyampaikan seorang di saat dirinya itu bisnis online, jualan online. Di saat dirinya itu pengen continue berkesinambungan pelanggannya, salah satunya ialah jangan mudah merevisi apa yang sudah diketik, apa yang sudah pernah diomongkan melalui telepon atau yang pernah diiklankan di website atau di media-media sosial, jangan mudah direvisi karena itu bentuk dari seorang itu jualan amanah. Penjualnya itu amanah atau tidak? Misal satu contoh berkaitan dengan apa? Barangnya udah cocok, pas giliran apa? Ya, paketannya, jasa paketannya, tadinya sekilo misal mengucapkan ke Papua cuma 70, nggak taunya 170. Mudah revisi, mohon maaf tadi salah, ya, itu pembeli akan kapok. Tapi di saat seorang itu, udahlah nggak apa-apa, toh saya sudah dapat untung. Order kedua, ya, karena senang. Order kedua baru disampaikan, mohon maaf, ya, ongkos kirimnya kurang 100. Lah kemarin, iya kemarin nggak apa-apa, untuk apa? Untuk pelanggan baru atau apa? Untuk Anda nggak apa-apa. Itu menjadi trik bisnis. Bayangkan orang-orang yang serba pelit, ya, Rp1.000 saja diminta, Rp1.500 saja diminta. Gimana mau pelanggannya kembali? Jadi bab masalah muamalah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal sangat amanah. Bahkan di saat nantinya beliau itu apa? Dilakopi sebagai, ya, Al-Amin. Beliau menjabat gelar, menjabat lakop, ya, Al-Amin itu bukan gratis. Bagaimana dengan seorang yang bernama Amin? Ya, yang dilarang Al-Amin. Yang dilarang Al-Amin. Ya.
Yang selanjutnya, ya. Sekarang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat al-amin, orang yang sangat terpercaya, berita ini didengar oleh janda kaya raya bernama Khadijah bin Khuwailid, dan beliau radhiyallahu anha. Nah ini ikhwan wa akhwat, ya, kita juga penting bagi kita untuk apa, mengamalkan juga bahwasanya, ya, bukan hanya laki-laki yang apa, memberikan sinyal, memberikan respon, memberikan tanggapan, tapi apa, Khadijah binti Khuwailid ini memberikan sinyal nantinya kepada Rasulullah, yaitu mengutus seseorang untuk menyampaikan rasa sukanya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tercela, ya, daripada ngintip profil seseorang terus diambil gambarnya, kan repot, ya, mendingan disampaikan, ya, saya suka, mau nggak menikah sama saya, ya, masya Allah. Khadijah adalah seorang wanita yang mempunyai keutamaan, ya, dan hartanya sangat banyak. Beliau sodagar kaya. Orang-orang ngambil barang di tempat beliau lalu dijual kembali. Gak taunya zaman Nabi sudah ada. Nabi gak punya barang, gak punya kain, tapi beliau jualan kain. Ya. Yang mana beliau memberikan barangnya dibawa orang lain, lalu kalau sudah laku nanti setoran. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan upah ataupun bagi hasil, apa ini bahasa kita? Bagi hasil apa? Konsinasi. Salah. Bahasa kerennya apa? Bagi hasil itu apa? Yang lain misal dikasih 30%, beliau dikasih sampai 50%. Bayangkan, spesial. Ya. Ini belum ada ser, belum, ya. Belum ada rasa sesuatu. Nantinya setelah pulang dagang dari mana? Dari Syam, barulah, ya, ibunda Khadijah radhiyallahu anha menyampaikan cerita kepada teman perempuannya bahwasanya saya, ya, sepertinya cocok kepada, ya, yang bernama Muhammad gitu. Jadi awal pertama beliau menawarkan barangnya, yaitu dagangannya, ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendengar bahwasanya orangnya sangat amanah, sangat jujur, menjaga kepercayaan, lalu ditawarkan dagangan. Ya, kalau dulu nggak ada perjanjian di atas materai, ya nggak ada. Di saat itu muncul, itu aslinya menunjukkan apa? Kurangnya diri kita mengamalkan ilmu. Kurangnya tawakal kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Muncul surat perjanjian. Mana di dulu itu ada surat perjanjian bahwasanya, ya, Khadijah memberikan barang ini secara lisan saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu amanahnya, ya. Bahkan disampaikan oleh Maisarah. Nah, ini yang dulu saya sempat ceritakan di saat dulu saya belajar tentang sirah itu, bahwasanya apa? Ayo dijebak sama guru saya dalam rangka untuk mikir. Coba bayangkan tuh. Masa Nabi Muhammad katanya orang suci, ya, orang baik, pergi dagang sama Maisarah. Waktu itu iya ya. Karena pikiran kita orang Indonesia, Maisarah mesti Mbak Maisarah. Ya kan? Nah, enggak taunya apa? Enggak taunya di sini ada domir huwa. Fahuwa abduha. Dan dia adalah, ya, pembantunya Khadijah. Huwa kembali ke dia, Maisarah. Enggak mungkin Huwa itu ke Maisarah terus Maisarahnya
perempuan nggak mungkin. Itulah pentingnya laki-laki apa? Belajar bahasa Arab. Walaupun tertulis Maisarah, tapi domirnya kata gantinya huwa. Nggak mungkin dia berubah menjadi ya laki-laki jadi-jadian, perempuan jadi-jadian, ya tidak mungkin. Maisarah itu nama ya laki-laki di kita, ibu-ibu, ya. Dan beliau cirinya di saat berdagang itu apa? Menyampaikan cacatnya. Jika ada cacatnya sampaikan, ini cacatnya di sini, kalau mau dibeli ya harganya saya kurangi. Ya. Tidak boleh ditutup-tutupi. Begitu juga seorang yang jualan seperti ini, secara umum seperti ini. Cacatnya apa? Ya udah teliti sendiri. Itu tidak ada contohnya dari Nabi. Baik motor maupun mobil, ya kan? Lah, kalau yang beli tidak tahu mesin, ya? Apa enggak ketiban tangga itu? Ya. Duitnya dikeluarkan, besoknya udah masuk bengkel lagi. Kan kasihan. Disebutkan apa? Disebutkan cacatnya dan nantinya harganya diturunkan. Ya. Kayak misal setahu saya, ya orang-orang yang jualan kitab ya di saat ada cacatnya di ujungnya di itunya mesti ada diskonnya. Nah, itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah cacat masa harganya masih sama? Enggak bisa lah. Ya. Kayak seorang menikahi janda dengan menikahi gadis itu beda. Ini jangan ketawa kemana-mana ya. Kalau nikahin gadis harus ditungguin 3 hari. Nikahin janda ditungguin 1 hari. Jadi jika di saat seorang itu punya pendamping yang lain, di saat dia nikah, menikahi gadis, dia harus nginep 3 hari 3 malam sama istri barunya. Tapi di saat dia nikahin janda, dia punya hak 1 malam. 1 hari 1 malam, baru setelah itu ya membagi jatahnya. Ya. Ini ilmu juga. Siapa tahu ada yang om ta'adud om gitu kan. Nah, inilah ikhwan wa akhwat fillah hazani Allah wa yakum, bahasanya ya Khadijah radhiyallahu anha, orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya ketakutan dan menyampaikan kepada Khadijah radhiyallahu anha, zamiluni. Berilah aku selimut. Lalu beliau mengatakan bahwasanya apa? Ketakutan. Nah, ini contoh istri solehah itu apa? Di saat suaminya itu ragu, suaminya itu lagi ada masalah, bukan menambah masalah, tapi apa ya? Ngedem-ngedemi. Apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar apa? Apa? Ngemong, astagfirullahaladzim. Emang dianggapnya bayi. Ya. Ngedem-ngedemi. Apa nih? Nih, hebatnya bahasa Jawa itu loh. Apa ngedem-ngedemi, Pak? Pokoknya itulah ya. Tidak bisa diterjemahkan ke yang lain. Kalau ngemong itu ke dari yang atas, dari atas ke bawah. Ini dari bawah ke atas kok ngemong, enggak boleh. Ya. Umurnya tua ke bawah itu ngemong. Tapi kalau umurnya dari kecil ke atas bukan ngemong. Ya. Intinya ciri istri soleha itu apa? Di saat suaminya punya masalah, dia tidak menambah masalah. Yang ada ialah meyakinkan. Duh, saya ini orang yang tidak disayang sama Allah. Oh, enggak. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, di saat disampaikan ya, ketemu malaikat Jibril pertama kali,
gemeter badannya, ya, karena beliau disampaikan bahwa Iqra. Lalu beliau menyampaikan, ma'ana biqori, aku bukan orang yang bisa baca. Sampai 3 kali, ya, dipaksa seperti itu, pulanglah dengan menyampaikan seperti itu, ya, bahwasanya apa? Saya orang yang seperti ini, dan dijawab bahwasanya enggak. Allah selamanya tidak akan menyia-nyiakanmu, tidak pernah akan menghinakanmu. Taruh diceritakan salah satunya, kamu itu terkenal, Anda itu terkenal orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang menjaga dari aib. Kamu, Anda itu tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nantinya apa? Dibawa oleh, ya, diajak Khadijah radhiyallahu anha menemui anak dari pamannya, sepupunya, Waraqah bin Naufal. Nantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum menjadi nabi disaksikan oleh pendeta Nasoro. Yang pertama yaitu Bahira, yang kedua yaitu Waraqah bin Naufal. Kalau Waraqah itu apa? Sudah mulai ada wahyu turun, disampaikan, diceritakan dari awal seperti ini, lalu Waraqah menyampaikan bahwasannya hadan namus, nama lain dari malaikat Jibril, ya, tentunya tapi di agama mereka, bukan di agama kita. Kalau kita menyampaikannya Jibril alaihi salam, ya, Waraqah menyampaikan hadan namus, ini adalah Jibril yang dulu diutus, ya, kepada Nabi Musa, ya. Bahkan Waraqah menyampaikan bahwasanya kalau seandainya saya itu dikasih kesempatan, ya, hidup, saya akan membelamu karena nantinya kaummu itu akan mengusirmu. Nah, kalau ini beda. Ya, kalau ini beda. Orang yang ditanya kebenaran tidak boleh nutup-nutupi. Tapi kalau seorang istri di saat suaminya stres, misal di karung berasnya tinggal 1 biji beras itu kan. Itu apa? Didem-demi lagi itu loh. Dibuat dingin hatinya. Tidak dibikin down. Ya. Inilah, ya, ciri dari wanita solehah. Di saat kita ini sudah memiliki istri yang seperti itu, Allah nggak usah mikir yang lain lah, ya, nggak usah mikir yang lain. Iku ya urung entek. Itu aja belum habis, ya. Saya pernah dapat nasihat dari praktisi yang mempunyai 4 istri, Ustaz. Kalau 1 itu sudah mencakup 4, ngapain cari yang 4? Kenapa saya itu punya 4? Karena 1 belum mencakup. Katanya gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau kita ini sudah punya istri bisa mencakup semuanya. Dia bisa masak, dia bisa komputer, bisa mijitin, bisa ini. Udah gak usah cari yang lain. Yang ada nafkahin tambahin. Nafkahnya ditambahi. Ya. Dan perlu diketahui, ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ini ada ibu-ibu enggak? Nanti saya bongkar rahasianya. Rahasia dari para suami. Menyusui itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Ya. Bukti nyata di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil itu sudah ada adat, ya, mencari ibu persusuan. Mencari ibu persusuan. Jadi kalau seorang, ya, seorang ibu minta gaji menyusui itu wajib dibayar. Tapi alhamdulillah orang Indonesia itu enggak, kelakuannya enggak kayak gitu. Ya. Jadi, ya, biaya menyusui kalau diminta sama istri itu tidak boleh ditunda ataupun ditahan, enggak boleh. Nah, dan sayangnya juga apa? Para istri enggak tahu. Itu yang punya kewajiban ialah suaminya mencarikan bagaimana caranya dia mau nyusu sapi kayak mau nyusu wedhus kayak mau menyusu perempuan ibu, yang penting itu urusan bapaknya.
dia yang mengusahakan. Begitu juga pendidikan. Pendidikan itu kewajiban dan haknya ya seorang bapak. Kenapa anak itu sulit untuk diajak atau diajari pinter? Karena salah satu sebabnya ini, tolong digarisbawahi, salah satu sebabnya yang memilih, yang menentukan sekolah adalah ibunya. Ini salah satu sebab kenapa anak itu di sekolahan rewel, ya, di sekolahan susah diatur, di sekolahan ya dia kurang lengkepan, karena seorang ibu itu memposisikan seperti bapak. Ya. Seorang ibu itu diibaratkan masuk pasar itu sama suaminya, semuanya dipilih, ya semuanya dipilih. Tapi enggak semuanya dibeli. Maksud enggak? Kan kalau istri masuk ke pasar ke mall kan semuanya ngomongnya cakep kan? Itu cakep Mas, cakep B, cakep Mas, cakep A. Kayak gitu semua. Suami tinggal senyum aja. Enggak usah repot-repot ngomentari. Nanti pas giliran udah capek, tunjukin aja yang belum ditunjuk gitu kan. Udah beli ini. Pendidikan juga seperti itu. Wah, itu tuh, gedungnya cakep ijo tuh. Lah gedungnya ijo cakep, enggak ada gurunya, siapa yang ngajar? Ya. Dan ini sebuah kekeliruan. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang di saat mencari pendidikan itu, yang pertama kali dicari ialah ada gurunya atau tidak. Jangan ditanya, wih, atau dilihat, wih gedungnya luar biasa, cakepnya. Emang gedung membuat pinter anak kita? Emang gedung mau ngasih ilmu ke kita, anak kita? Enggak. Ini kekeliruannya. Waro'at Khadijatu min aminal amanati wal barokati mayabharul qulub. Ketika Khadijah radhiyallahu anha melihat amanahnya dan barokahnya usaha yang beliau jalani, ya dapat keuntungan banyak setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi anak buahnya menjual perdagangan yang ada di Khadijah, ya, mulailah ada perasaan, ada sesuatu di dalam hati Khadijah. Normal itu, normal. Ya. Ini disebabkan apa? Karena budaknya atau pembantunya dari Khadijah itu setelah pulang dari Syam cerita, wah, luar biasa Muhammad ini. Dia itu amanah, dia itu jujur, dia itu ini. Dan di pikiran dari Khadijah radhiyallahu anha, ya, di hatinya menyampaikan apa? Oh, ini kali ya lelaki yang selama ini saya tunggu. Cuman enggak bikin status di Facebook, enggak. Ya. Sekarang orang rindu sesuatu, ya. Tulisnya di status WA, status di Facebook. Emang Allah di situ? Ya. Itu kalau disengaja itu bisa jatuh syirik gitu. Ya. Mengeluh ke siapa? Berarti kan mengeluh ke bosnya WA, mengeluh ke bosnya Facebook yang namanya susah itu. Coba namanya siapa? Kalau sampai hafal ya, ngeri, coba. Lebih hafal bosnya Facebook atau lebih hafal 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Namanya aja susah, ngapain dipikirin apa? Dihafalin. Ya. 10 sahabat yang mulia dijamin masuk surga malah enggak hafal. Fasa'arat Khadijah binaili baghitiha fihi. Mulailah Khadijah radhiyallahu anha itu apa? Kalau bahasa kita sekarang apa? Mulai ser. Ya, mulai ada sesuatu. Fa arsalat ila ihda sadiqatiha. Kemudian
beliau menceritakan curhat kepada salah satu teman dekatnya yaitu wanita, ya, berkaitan apa yang dirasakan. Lalu disarankan, disampaikan bahwasanya sudah, nggak apa-apa, lanjut saja. Yaitu apa? Suruh mengungkapkan isi hatinya. Ke siapa? Ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tercela. Sementara perlu diketahui, inilah yang menjadi perbincangan, perbincangan orang-orang yang menulis tafsir, yang membicarakan tentang tafsir, tentang sirah, yaitu perbedaan pendapat tentang umur Khadijah bin Khuwailid ini. Karena apa? Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipinang, dilamar oleh Khadijah, itu Khadijah itu sudah menjadi rebutan. Bukan masalah kekayaannya juga, tapi berkaitan dengan apa? Janda yang cantik. Nah, ini yang menjadikan, ya, perbedaan pendapat di antara para ulama, bukan para juhala, para ulama. Yaitu apa? Khadijah itu ketika menikah sama Rasulullah itu umur 40 tahun atau 25 tahun. Sekarang, ya, kita cek masing-masing. Cek masing-masing. Atau testimoni masing-masing, ya. Umur 40 tahun itu masih cantik apa enggak? Masih? Di mana? Ngelihatnya kemana nih jangan-jangan? Hah? Masih? Masih? Lihatnya istri sendiri. Udah ada 40? Udah? Dari mana sekali ngelihatnya? Dari kejauhan, ya. Karena ada yang berpendapat bahwasanya Khadijah di saat nikah itu umur 25 tahun. Janda muda. Ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, itulah yang menjadi perdebatan. Dan ini juga yang dijadikan dalil untuk ibu-ibu yang suaminya mau menikah lagi. Sono menikah lagi. Cari janda umur 40 tahun gitu loh. Jangan yang kenyes-kenyes dong. Repot. Apanya? Saingannya repot. Padahal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu kali didorong, ya, kalau didorong, disuruh, dia malah jadi kerupuk. Ya. Dia melempem. Tapi kalau dilarang, dia loncat dia. Ya. Itu laki-laki. Makanya kalau para perempuan ingin suaminya itu sampai mati, istrinya cuman dirinya, didorong suruh ta'adud, insya Allah enggak ta'adud. Tapi kalau dilarang malah loncat diam-diam. Ya, diam-diam. Itu fitrahnya dari laki-laki. Jangan ke sana, ya. Misal sebuah, ya, tes, ya. Sebuah tes. Coba kita nulis sesuatu. Usaha apa? Jangan nengok ke kanan. Bahaya. Misal apa? Bikin nasi goreng sangat pedes, jangan nengok ke kanan. Mesti orang malah nengok. Ya. Tapi di saat silakan mampir, enggak bakalan mampir, Pak. Ya, makanya kalau bikin usaha papan petunjuk, jangan nengok, bahaya. Malah ditengok. Enggak usah bikin polisi tidur, enggak perlu. Nah, orang-orang, ya, bikin usaha jualan merusak jalan dengan apa? Bikin polisi tidur. Polisi tidur itu tidak boleh dibikin kecuali, ya, yang menyuruh RT RW. Karena mereka yang punya hak. Di saat pribadi boleh dibongkar itu. Ya. Lalu, ya, menikahlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah setuju, ya, tidak seperti kita pilih-pilih, jadi bujang tuwa,
ya. Begitu juga perempuan, pilih-pilih jadi perawan tua. Dan kalau laki-laki masih mending, dia kecempur got cemplung gitu kan, tetap Mas Bejo itu kan. Lalu perempuan pilih-pilih. Ya Allah. Ya. Apalagi dia itu sebelumnya seperti kerupuk ames yang melempem kecembur got, siapa yang mau makan? Enggak ada. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, jika datang seorang laki-laki soleh tidak disebutkan dia kerja apa? Enggak. Ya, tidak disebutkan, kamu karyawan tetap apa tetap kerja? Kerja tetap apa tetap kerja? Enggak ada seperti itu. Ini yang punya orang-orang tua yang punya anak perawan, jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit. Di saat ada seorang yang agamanya baik, udah ngurus KUA-nya besok sekarang ijab kabul. Itu baru mertua yang nantinya akan diacungi jempol, yang enggak perlu diminta, kok belum berkunjung ke kakek? Enggak perlu, mesti berkunjung itu. Terkesan. Dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Ketika ada sahabat yang dia tidak memiliki sesuatu sampai bolak-balik ya, disuruh mencari cincin besi. Ya, dicari suruh cari cincin besi bolak-balik melihat kondisi sahabat ini kasihan pengen nikah tapi enggak punya apa-apa. Lalu apa? Disampaikan, kamu punya hafalan apa dalam Al-Quran? Lalu beliau, sahabat tersebut, dinikahkan dengan mahar apa? Bacaan Al-Quran, bacaan ayat. Nantinya, ikhwan wa akhwat, bahasanya apa? Orang itu akan dikayakan setelah nikah. Ya, tadinya sendok satu, garpu satu, ya, gelas satu, piring satu. Sekarang, Pak, kita jadi suami, yang kita jadi suami ya, yang udah punya istri, coba sebutkan sendok ada berapa di rumah. Bisa ngitung nggak? Ingat nggak jumlah sendok di rumah? Enggak, itu Allah kayakan. Dulu di saat masih bujangan, kasurnya kasur Palembang itu loh, tipis. Pas nikah inoak ya kan? Allah kayakan dengan nikah. Dan orang yang sudah nikah itu gengsinya dibuang. Yang tadinya enggak mau jualan cilok. Lah kalau enggak mau jualan, siapa yang mau ngasih makan? Siapa? Mertua lagi. Apalagi udah keluar anaknya. Itu semakin menggebu-gebu. Pokoknya saya buang malunya. Karena maluku jauh. Ya. Kayaknya baru sebentar ya. Masya Allah. Ya, kita sambung setelah sholat isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Setelah Khadijah radhiyallahu anhu menikah ya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikaruniai anak, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bernama Al-Qasim. Ya, hadis berkaitan dengan tidak bolehnya kita berkunyah dengan Abul Qasim di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Di saat beliau sudah meninggal, dibolehkan Al-Qasim jadi anak kita. Adapun larangan adanya Abul Qasim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir di saat memanggil Abul Qasim nanti yang nengok beberapa orang yang nama anaknya Al-Qasim. Maka waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, tidak diperkenankan untuk nama anak yang lain. Kemudian anak beliau selanjutnya yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Summa Abdullah,
dan Abdullah. Dari semua anak yang lahir dari keturunan Khadijah radhiyallahu anha, semuanya meninggal dunia kecuali Fatimah radhiyallahu anha, ya. Anak yang lain meninggal sebelum, ya, mereka besar, masih kecil. Dan inilah yang menjadikan, ya, Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada seorang wanita atau siapapun dia marah cemburu sama orang yang sudah meninggal, ya, berarti kedudukan orang yang sudah meninggal itu luar biasa. Udah meninggal saja apa? Dicemburui, apalagi di saat masih hidup. Aisyah enggak ketemu sama Khadijah. Belum ketemu, ya. Belum ketemu. Salah satu yang membuat cemburu Rasulullah sallallahu membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha ketika menyembelih sesuatu, ya, nanti teman-temannya Khadijah dikasih. Bayangkan coba. Itu yang membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahwasanya, ya, Aisyah tidak melihat Khadijah. Bagaimana kalau melihat? Itulah hebatnya, ya, Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menikah lagi kecuali setelah Khadijah meninggal dunia. Ya. Ini juga yang menjadi dalil para wanita, ya silahkan menikah lagi kalau saya sudah mati. Sementara syariat itu, ya ikhwan, syariat itu setelah sudah finish, itu syariat. Ya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, itulah jadi syariat. Kecuali hal-hal tertentu. Misal apa? 9 istri, enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Siapapun dia, mau pejabat kayak mau siapapun, punya uang banyak, rumah banyak, istrinya lebih dari 9, lebih dari 4, yang lainnya zina. Ya, yang lainnya zina. Yang 5, 6, 7, 8, 9 itu zina. Yang halal cuma 4. Ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada dua pertanyaan yang pertanyaan waktu itu belum sempat dijawab. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah diperbolehkan pada saat kita haji berulang kali melakukan umroh? Ini maksudnya setelah rukun-rukun haji ditunaikan, apakah boleh saya melakukan umroh? Ya, kebenaran dijawab oleh Syekh Khalid Al-Musrih waktu, ya, Ramadan kemarin. Ada pertanyaan tapi tentang umroh. Ya. Tentang umroh. Yaitu apa? Ya, Syekh, apakah boleh kami orang Indonesia atau dari yang lainnya setelah umroh ini 2 hari, 3 hari daripada nganggur atau yang lainnya, kami umroh lagi? Boleh, kata beliau. Ngambil mikot lagi silahkan, gitu. Boleh. Dan itu kesempatan, gitu kan. Toh pelajar perjalanannya kan mahal. Ya mendingan, ya, digunakan untuk umroh lagi, ya, seperti itu. Boleh. Ustadz, bagaimana menjaga istiqomah? Ya. Menjaga istiqomah istrinya atau kita biar istiqomah? Ya. Intinya di saat kita ini ingin istiqomah di jalan kebaikan, di jalan menuntut ilmu dan yang lainnya, ya. Salah satu caranya ialah apa? Bergaul sama orang-orang yang istiqomah. Di saat kita ini bergaulnya sama bukan yang istiqomah, enggak mungkin akan istiqomah, enggak mungkin. Ya. Kita bergaul sama ustaz saja, ya, 10 tahun emang langsung jadi ustaz? Kan enggak. Tapi kalau bergaul sama orang yang nunda sholat minimal 1 rakaat, 2 rakaat, kita sudah ikut nundanya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil.
Seorang itu tergantung dari teman dekatnya. Seorang itu tergantung dari kebiasaan agama teman dekatnya. Jika temannya itu agamanya baik, itu akan mengajak kepada kebaikan. Jika temannya itu jelek agamanya, dia akan menyeret pada kejelekan. Dan kejelekan itu lebih cepat menyambar daripada kebaikan. Kebaikan itu apa? Pelan, seperti kita ini bangun rumah, bangun sesuatu. Tapi di saat diambruk, ya, dirobohkan, ya, hitungan jam sudah selesai. Tapi di saat bangunnya, pondasi dulu, terus ke atas, diplester, dicat, pas giliran ngerobohin, cepat. Itu diibaratkan apa? Orang yang dia punya teman baik, seperti dirinya membangun rumah. Adapun teman yang buruk seperti membangun, ya, merobohkan bangunan. Dan tanda orang baik, tanda teman yang baik itu apa? Membenarkan jika kita benar, menyalahkan jika kita salah. Jangan apa? Mentang-mentang teman CS stres, mendem, mabok, udah nggak apa-apa, toleransi. Lagi punya masalah dia, nggak boleh seperti itu, ya. Teman baik malah apa? Teman yang mengingatkan kesalahan kita. Teman yang mengingatkan janji-janji kita. Bukan apa? Dia gak amanah. Salah satu gak amanah zaman sekarang itu, temannya itu gak mengingatkan untuk apa? Menunaikan janji. Bahkan zaman dulu, ikhwan, di saat temannya itu mengingatkan saudaranya, kamu punya janji, tapi saya gak punya uang. Udah nih, pakai. Ya gitu modelnya. Ya. Mengingatkan janji di saat nggak punya uang, nih pakai sana. Kalau kita ada uang saja, ya, alasan kemana-mana. Itulah yang menyebabkan diri kita miskin, ya. Ustaz, tolong pisahkan mana opini pribadi, mana yang ada dalilnya. Maksudnya, laki-laki ibu begini, perempuan harus begitu. Apa iya ada dalilnya? Saya belum maksud ini pertanyaannya. Ya, mohon maaf, nanti dijabri dulu. Saya belum maksud. Ya, begini begitu itu kan harus ada isinya, ya kan? Kalau hanya begini begitu ya nggak tahu sayanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, siapakah yang memberikan ciri seorang nabi? Siapakah yang memberi ciri seorang nabi? Orang-orang yang berpegang teguh dengan Injil. Yang memberi ciri ya Allah melalui Injil. Ya. Begitu juga Salman Al-Farisi. Di saat menunggu Nabi SAW, menemui Nabi salah satunya, itu caranya sebelum ketemu Nabi itu apa? Disampaikan. Kalau pengen tahu dia itu Nabi atau tidak, kamu kasih kurma. Sebut sebagai apa? Ini sedekah. Pertama seperti itu Salman Al-Farisi itu. Disampaikan bahwasanya nanti nabi terakhir itu diutus yang banyak kurmanya. Salman Al-Farisi nunggu. Ya. Pas giliran sudah ketemu, tanda-tandanya sudah ada, beliau membuktikan dengan apa? Dengan jalan ngasih kurma. Ngasih kurma pertama, ini sedekah. Diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam saja. Dan menghindar, menunjukkan apa? Oh, ini tanda yang saya dapatkan. Belum percaya juga, ngasih kurma lagi dengan mengatakan ini hadiah. Baru beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau memakan, menunjukkan bahwasanya apa? Seluruh keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima infak sedekah karena menghinakan keturunan Nabi. Ya boleh. Jadi kalau keturunan Nabi nerima sedekah, nerima infak, itu menyelisih kakeknya. Bagaimana cara menjaga amanah? Apalagi di kota besar, banyak godaan. Loh, amanah itu tidak melihat tempat. Ya. Kota besar, kota kecil, pedesaan, di situ juga ada maksiat, ya kan? Ada maksiat di saat kita ini amanah. Dan perlu diketahui, semakin sulit
kondisi kita, namun kita tetap amanah, pahalanya lebih besar ya dibandingkan daerah-daerah yang ya maksudnya apa, wilayahnya kondusif seperti itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustadz? Mohon maaf kalau saya ditanya pendapat, saya nggak berani menjawab pendapat. Ya, ada pertanyaan ini. Kalau saya menjawab pendapat, saya nggak punya pendapat. Karena apa? Agama itu nukil. Kita ngambil dari orang sebelumnya, 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 sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Di saat pendapat saya, nah kalau pendapat saya enaknya itu ABC, enggak Ustaz, Nescafe itu boleh, ya. Pendapat saya kreatin deh. Ah oh, enggak, enakan ini boleh, itu urusan duniawi. Tapi kalau agama, pendapat enggak boleh. Gak boleh, harus sami'na wa ta'na. Dan begitu juga tanda seorang itu berilmu atau tidak, memiliki ilmu atau tidak, di saat ada dalil baik Al-Quran maupun hadis datang kepadanya, dia apa? Sami'na wa ta'na, itu buah dia menuntut ilmu, salah satunya ilmu tauhid, akidah. Jadi saat, tapi ngaji tauhid kemanapun gak ada manfaatnya kalau seperti itu, serba tapi, namun. Tentang perkataan Ustadz yang mengatakan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sesat, sudah dibantah ya, dan sudah minta maaf orangnya. Ketika seorangnya sudah minta maaf, maka kita berusaha maafkan. Adapun ada istilah Ustadz gaul, tidak ada ya, tidak ada. Dan perlu diketahui ya, zaman dahulu para salafus saleh tidak mau mengambil dari orang yang apa? Di saat sholat ngimami itu tidak berpeci. Walaupun dia itu ilmunya tinggi, semuanya menguasai, tapi di saat ketahuan sekali tidak mengenakan peci di saat apa? Di saat mengimami sholat, jadi imam sholat, tidak boleh diambil ilmunya. Apalagi yang berpakaian apa? Gaul. Enggak boleh. Bayangkan Imam Malik bin Anas didatangi oleh seseorang dari jauh, tanya sebuah hadis. Beliau tidak langsung menjawab, kecuali apa? Beliau minta izin dulu. Mohon maaf sebentar, saya siap-siap. Kemana beliau? Beli baju dulu, jubah baru. Ya, enggak tahu, dulu belum ada Tanah Abang ya kan. Beli jubah baru, terus mandi, baru keluar menjawab hadis tadi. Sampaikan an Abu Hurairah, an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyampaikan apa? Di saat saya menyampaikan hadis itu, seakan-akan Rasulullah itu ada di samping saya. Itu adab menyampaikan ilmu. Ya, berpakaian yang sopan. Bukan apa? Bukan kayak jambrut. Mau konser apa mau? Hah? Mau ceramah? Kan gitu. Jadi ilmu juga dicontohkan, metode ceramahnya juga udah dicontohkan. Enggak boleh ngarang. Ya, enggak boleh ngarang. Sekarang gini aja, bikin sendal jepit itu, ya. Kanan di kiri, kiri di kanan, dikatakan apa? Dipakai coba. Hah? Ya wong ora bebek ngono lho ya. Kurang lengkap ini orang kan seperti itu. Udah di apa, diberikan kanan-kanan kiri-kiri malah dibalik ya. Ini ada pertanyaan cerita, ada di kalangan masyarakat kan cerita ini mengenai mahar untuk calon istri itu sangat tinggi, apakah benar saya mendapatkan materi bahwa Khadijah memberikan menitipkan 100 onta merah kepada kakek Nabi untuk diberikan kepada Nabi. Jadi di situ Nabi memberikan mahar yang sebelumnya dititipkan ke kakeknya. Dan sebagian kalangan memaknainya calon suami harus memberikan mahar setinggi-setingginya. Ya, bukan dari Khadijah, tapi Rasulullah nanti ngasih insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Kayak sinetron episode yang selanjutnya. Biar datang lagi kan. Kalau dijelasin sekarang ya
Dan ini terjadi di mana? Saya tidak menyebut daerah ya. Ya. Di luar Jawa, di Sumatera, ya, di Sulawesi, ya. Saya diceritakan ada kakaknya teman apa ya? Kakaknya teman ya. Mengeluarkan sampai setengah M untuk menikahi satu gadis. Yo, larang temen wis ke Jawa lho, ke Jawa cari ngapak ada cantik enggak ketulungan. Larang-larang itu lho. Padahal kalau kita renungkan, kehidupan yang sesungguhnya itu kapan? Setelah menikah kan, buat ngontrak kalau memang belum punya rumah. Ya. Itu adat, ya. Saya punya teman, ya. Di Celeduk masih bujangan. Itu apa? Kok belum nikah-nikah? Gimana, Ustaz? Asli sana mahal-mahal. Ada enggak, Ustaz, orang Jawa mau sama saya? Loh, kamu aja tampangnya gitu, saya bilang gitu. Ya, tampangnya kurang meyakinkan, ya. Jadi, secara syariat itu tidak boleh memahal-mahalkan walaupun itu haknya seorang istri, boleh. Tapi di saat membebani seorang suami itu tanda calon calon istrinya itu enggak baik. Ya, kurang baiklah kalau dikatakan enggak baik nanti tersinggung, kurang baik. Ya. Belum apa-apa aja seperti itu, nanti kalau sudah jadi istri gimana? Ya, punyanya motor, mintanya apa? Kan repot. Ya. Makanya luar biasa. Ya, di tanah Jawa itu dicari. Pokoknya kalau nemu naudzubillah minta nemu, dapat ya, dapat perempuan Jawa, wah bersyukurnya luar biasa. Orang-orang luar Jawa dijamin nurut, ya, dijamin nurut. Makanya bersyukur ya Pak, bersyukur. Gak neko-neko. Apa pernah minta anaknya 4, 2 tahun berapa tuh 4? Eh, 2 kali 4 berapa? 8. Ayo, 8 tahun, nyusui, bayar. Enggak pernah lagi seperti itu. Makanya Masya Allah. Ya. Dan di seluruh dunia, orang Jawa itu ada. Ya. Mau di Mekah pun, ketemu orang Jawa mukanya. Saking pun tiba, saking Jombang. Nah. Masya Allah. Ya, pertanyaan sudah habis. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari kebodohan saya dan dari setan laknatullah alaih. Saya memohon ampun dari hal itu. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.